Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali sama aku, Lini Putri. Jadi video kali ini aku mau makeup tapi di mobil. Bentar, kita harus menunggu jalan yang bagus supaya makeupnya bagus. Jadi di sini aku bawa banyak. Tada. Aku bawa cushion, aku bawa setting spray. Jadi aku mau nyemprot muka ke diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Aku pakai dari SK guys, SK nih ya, travel size. Gak bisa nyemprot. Ih, enak banget spraynya. Sedang. Ini bisa dibawa kemana-mana. Cio. Di sini aku bakal pakai cushion dari Vocaloor. Terima kasih loh Vocaloor udah ngasih apa. Kasih lagi nggak apa-apa. Jadi kenapa aku milih pakai cushion? Karena gampang. Terus bawahnya apa lagi? Tada. Aku malu. Liatin sama dia. Masih makeup sendiri. Sekarang diliatin. Jadi hari ini aku tuh mau ke nail art. Aku udah berapa lama nggak nail art? Berapa lama? Ya waktu ke Bali. Ke Bali itu bulan apa? Kalian bisa lihat kompleksinya bagus banget. Ke Bali itu tanggal berapa ya? Itu kuku aku rusak, jadi sama langganan nail art aku tidak boleh pakai nail art dulu sebelum punya itu sembuh. Sudah selesai kompleksinya. Cantik nggak? Lihat, cantik. Bagus. Bagus. Oke, terima kasih atas pujiannya. Aku harus memakai lip balm dulu biar nggak kering. Guys. Vaselin. Setelah aku pakai apa ini tadi namanya? Setelah aku pakai si cushionnya, aku bakal pakai bedak. Tapi sebelumnya aku mau pakai highlighter dulu dari Emina. Itu highlighter stick gitu loh. Tadam. Highlighternya bagus banget. Kayak gini. Kita pakaiin di sini. Pakaiin dikit. Belum ternyata ini ya guys, tapi kalau ini hasilnya goyang-goyang berarti jalannya jelek. Apa ya, nanti kita pakai lagi di finish makeupnya. Oh ya Allah, ya Allah. Nah itu aku mau pakai ini, ada face powder dari Vocaloor juga. Aku membawa makeup itu yang kecil-kecil aja. Soalnya kalau besar nggak cukup. Soalnya sini tuh ada kaca. Aku mau pakai kaca ini aja. Soalnya kalau kalian pakai cushionnya nggak pakai face powdernya itu bisa. Soalnya dia sudah matte hasilnya. Cuma mau lebih matte lagi ya ditambahin face powder. Dan diliatin dong. Malu. Kan biasanya kan kita kan kalau jalan tuh makeupnya sebelum jalan. Si letternya dikasih bedak, dia masih shiny, shimmering, splendid. Cakep banget. Tapi Amina mantap. Kita mau pakai blush on. Di sini aku punya dari something. Cadam. Baru ya. Itu ya? Iya, ini baru. Kemarin jadi ada pembukaan toko kosmetik gitu di Surabaya. Harga awalnya tau gak berapa? 62. Jadi 50.000. Lumayan. 12.000. Ya, lumayan loh. Itu lumayan loh. Iya, dah.
Lumayan kan? Lumayan enggak? Lumayan. Loh, kemerahan. Guys, kemerahan. Diratain lagi lah. Soalnya aku malu. Lagi shy. Lagi shy. Ini ya, waktu kita lihat di female daily itu. Promo kan? Fair, open fair itu kan? Female daily yang kita di trans icon itu loh. Trans icon. Tonton. Lupa aku. Untuk baca kan? Aku mau pakai letternya lagi. Oh salah. Highlighternya 50, ini 44. Oh. Highlighter. Jadi kayak biar shining shimmering gitu. Kayak yang ini. Itu contour saya. Beda. Jadi aku pakai di sini dikit aja. Sudah. Setelah itu kita pakai brow cara. Tadi kan aku udah pakai pencil alisnya tadi. Soalnya enggak mungkin tadi aku pakainya di mobil terus jadi apa alisku tadi. Jadi aku pakai pakaiin brow cara. Setelah itu aku mau pakai maskara. Kita cepet dulu. Masa pakai santan deh. Apanya? Tadi. Maskara. Bukan santan. Itu kan santan. Iya, santan kara yang warna hijau, bentuknya segitiga tuh kan. Jadi di sini aku pakai dari ini Maybelline. Ini aku udah punya lama banget, tapi dia masih ada. Expirednya kapan? Aku takut dia expired tuh. Enggak guys, ternyata masih lama. 2024. Ternyata aku punya mobil. Sekarang kan 2024 ya. Sekarang 2023 dong. Iya. Bayang. Apa sih yang kamu ingat? Yang kamu tadi. Deng 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 ada love nya. Jadi maskaranya udah alat ya? Cantik nggak? Ih, cantik nggak? Jadi aku nggak bisa deket-deket kayaknya. Coba cahayanya. Jadi maskara udah, dan aku nggak mungkin pakai eyeliner ya, nggak. Aku langsung ke bibir aja. Di sini aku pakai dari Dazzle Me. Lucu kan? Ini itu yang Desert Sunset 06. Warna ini sama yang Rose Manor itu susah banget dicarinya. Aku nggak tahu ya kenapa. Rare berarti ya? Iya, kayak susah banget itu. Ini aku udah pakai lip balm tadi, terus mau aku tambahin ini. Saya lihat warnanya, cakep nggak? Agak keorenan gitu ya? Iya. Dan saya ngelayar lagi berarti. Oh. Cukup itu aja. Kayak aja. Tadam, sudah. Cakep nggak? Cakep. Nggak pakai penyempit mata? Ya sudah. Udah. Sudah. Terus aku mau buat fake apa bahasa Inggrisnya Thailand? Oh, itulah. Tahi lala. Iya. Pakai eyeliner. Pakat bahasa Inggrisnya apa ya? Tuh, gerak-gerak, nanti besar nih. Nanti jadi besar. Ditompel lu kan, tai lalat lagi kan. Mas. Bukan tai lalat ini, Pak. Gak apa-apa, bisa. Masih oke sih. Oke lah ya, gak apa-apa lah ya. Akhirnya aku bakal kasih setting spray lagi. Beranilah, penantang dikit ya.
Masa enggak berani saya? SK. Tadang, makeupnya udah. Enggak, aku enggak berani. Karena ini kan kayak makeup simple gitu loh. Jadi kayak eyeliner juga dong sekalian. Enggak, aku tahu kamu suka kalau aku pakai eyeliner kan. Iya. Nanti aja ya waktu berhenti ya dipakainnya. Kalau ini aku sebenarnya udah cakep aja kayak gini. Udah cakep. Kamu enggak melihat aku udah cakep. Cuma biasanya kan pakai eyeliner. Jadi makeupnya kayak gini, guys. Lagi ada cahaya. Simple banget tapi cakep. Ini tuh bakal tahan lama soalnya tadi aku tuh pakai setting spray-nya dari SK. SK ini bagusnya. SK cakep. Jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nantikan aku di video selanjutnya. Bye, see you next video. Bye.